Jadi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, diperkirakan jam 15.00 terjadi laka lantas. Kebetulan terjadi TKP di RT 55, Kelurahan Eka Jaya, di jalan lingkungan. Di jalan lingkungan, ini jarang terjadi. Di jalan lingkungan ini, antara pengendara roda 4, truk, yang biasa mengangkut tanah dengan kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh ibu-ibu atas nama Aisyah. Jadi kendaraan ini satu arah, truk satu arah dengan sepeda motor mau mengarah keluar. Kemudian sepeda motor mau mendahului kendaraan itu mungkin ragu-ragu, terus kena dengan kendaraan truk ini, jatuh dan terlindas. Infonya meninggal dunia, Pak, ya? Ya, untuk korban meninggal dunia. Berapa orang, Pak, yang korban? Jadi meninggal dunia satu orang, kebetulan pengendara roda 2 itu satu orang, ibu-ibu itu. Infonya korban hendak menjemput anaknya dari sekolah, Pak, ya? Ya, itu setelah kami tanyakan sama keluarganya, korban tadi menjemput anaknya sedang kursus di OIHU. Untuk pengendara truknya sendiri, ada kemungkinan dibawa pengaruh minuman atau gimana, Pak? Untuk sementara, untuk pengendara truk sudah kita amankan. Kemudian untuk surat kendaraan maupun SIM daripada yang bersangkutan, dari sopir truk itu lengkap. Sekarang kita amankan di unit laka di Simpang Pulih. Dan indikasi tidak ada dari pengaruh obat-obatan atau minuman dari miras. Siap.